tapi menyerang musuh. Menyerang musuh. Meruntuhkan musuh. Untung kita bijak. Tak pernah meruntuhkan musuh. Karena kadang merasa musuh-musuh kita tidak seimbang melawan jurus kita. Jadi diantepkan gila lumpuh gitu. Kecuali memang yang tangguh melawan kekuatan Amerika, Rusia gitu lah. Baru kayaknya seimbang. Dan yang korbannya teh lain dulur gitu. Dari sang Nusantara mah dulur atuh. Batak, NTB, Melayu, tong dipakai lah. Tapi kur bener-bener musuh luar negara, dihantemnya dari sini aja. Dampaknya kesana kan batin, gaib, penyembuh. Saya menyembuhkan penyakit di kandang besi yang di daerah saya Cimareme. Yang terhina, tertindas, saya gak bohong. Saya hanya menjurus. Sembuh. Sembuh aing. Cager aing. Cager sia. Cager aing. Cager sia. Cukup. Nyembuhkan semua keadaan diri, keluarga, diri. Keluarga, lingkungan, cukup menjurus. Pilih yang sudah terukur. Kadang aruh pujian dan hinaan bagi saya. Saya sudah bagian amanah dari kabupaten implementasi. Nah sekali lagi terakhir, jurus 5, tangguh. Jadi ingin tangguh ya coba gini. Semua penghalang yang akan menghalangi kita, jalan tol. Tes. Tamat. Kita berharap budaya. Aparat hajar. Dengan sendirinya berbudi pekerti, manusia bernilai tinggi dan tidak akan kekurangan materi. Karena tidak sial ngelawan peting. Semua terhukum karena banyak main malam. Tidak punya rasa, aing boga salaki. Liar weh. Tiputing lo bateng tiputing. Dan tiputing lo poek. Udah pada ayah lampu. Cek alamat tetepnya poek. Mana lo bak? Tijali ke gitu. Harusnya udah maghrib, udah selesai. Bagian juri. Nah udah gitu. Kita akan ke tempat mandi sahwat. Itu mata air. Mata air yang dikala saya kembali ke sini. Hujan-hujan saya menjurus, pas meditasi maghrib, bumi bicara ke saya. Aku telah terpuaskan, aku telah disetubuhi oleh engkau, Kabir, si bumi. Setubuhi tadi ternyata nancepin kaki ke bumi itu bumi merasa nikmatnya kayak disetubuhi. Nah, kan jurus itu begini, loh. Nyecep kaki. Okay.